Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Julfaturrahman, NIM 2021008199, mahasiswa dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya sedang bersama dengan narasumber atau owner dari Diary Food and Drink yang berada di Jalan Lintas Donggo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB. Oke, langsung saja kita mewawancarai beliau dengan Mas Hijratul Mahram. Ya. Di sini saya ingin mewawancarai tentang kedai atau usaha yang dibangun oleh Mas Ram ini. Bagaimana latar belakang awal berdirinya dari Diary Food Drink ini? Ya. Sebenarnya Diary Food and Drink ini berdiri atas dasar kekeluargaan, atas dasar pemikiran dua orang anak muda yang sebenarnya lagi pusing-pusingnya memikirkan masa depannya, arah masa depannya kemana. Nah, akhirnya muncul sudah ide antara saya dengan adik saya atau sepupu saya, muncul ide untuk membangun sebuah usaha yang namanya Diary Food and Drink. Sebagai usaha kuliner, tempat nongkrong, tempat ngopi, itu Mas. Berdirinya ini sudah berapa lama, Mas? Ini Diary Food and Drink berdirinya sudah sekitar 11 bulan. Dari bulan 12 2020. Berarti Diary Food Drink ini berdiri di saat pandemi. Iya. Ya. Bagaimana pemasaran saat pandemi ini? Lumayan sih Mas. Lumayan gimana ya? Yang namanya musibah kan, cobaan ini kan dari segala aspek, dari pemerintahan, terus masyarakat, terus dari kalangan UMKM kayak kita ini. Terus kita coba ini aja, kita memberikan sebuah pelayanan yang bagus, terus ada sistemnya delivery. Nah, kebetulan di sini di daerah kita ini kan belum ada yang namanya Gojek, Grab, segala macam. Akhirnya kita coba inisiatif, kita pakai delivery. Orang tinggal pesan, kita antar, pesan antar. Jadinya ya usaha tetap berjalan, alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang ini. Ya, selain Diary Food Drink ini, adakah saingan-saingan atau kompetitor lain di sekitar sini? Kalau untuk saingan tetap ada Mas, yang namanya usaha kan tetap ada, tapi kembali lagi ke kitanya. Sebagai pengusaha, sepintar-pintarnya kita harus menciptakan inovasi, terus memberikan pelayanan yang baik, terus memberikan rasa yang baik. Karena kita di bidang kuliner, kenyamanan yang harus nomor satu. Pelayanannya seperti delivery. Selain delivery itu, adakah strategi-strategi lain untuk memikat pelanggan? Nah, untuk strategi lain kita lebih ke giveaway segala macam, terus ada semacam ini juga event gitu. Event kita masuk di event-event sebagai sponsor segala macam. Kita cari nama Mas. Ya, untuk menu-menu andalan di Diary Food Drink ini apa aja? Untuk makanan beratnya kita ada ayam geprek. Kebetulan ayam geprek kita itu lumayan digemari dari kalangan the best lah. Soalnya kita ada varian sambalnya, ada berbagai macam lah sambalnya, dari sambal original,
sambal mata, terus yang mozzarella juga ada. Nah, insya Allah ke depan akan ada menu-menu baru lagi. Nah, untuk minuman, minuman sebenarnya nggak ada yang terlalu favorit-favorit banget sih. Cuman kita ciptakan minuman yang bisa menemani makan berat dengan minuman yang segar gitu. Semacam es teh, es jeruk, terus jus, buah, segala macam. Untuk karyawannya sendiri sekarang udah berapa orang? Karyawannya kemarin ada 3. Ada 3. Alhamdulillah sih. Nah, ke depan semoga ini usaha semakin lancar. Akhirnya 8 pekerjaan. Untuk modal awalnya berdirinya Diary Foodring ini bisa dicerita? Kalau untuk modalnya kebetulan tadi kan sudah saya jelaskan, usaha ini kan berawal dari 2 orang pemuda. Nah, modal totalnya kemarin itu sekitar 53 juta. Itu dibagi 2 antara saya dengan saudara saya yang satu ini. Terus sekarang omsetnya per bulan itu kira-kira berapa? Kalau omsetnya, omset kotornya itu sekitar 8 juta lah. 8 juta belum dipotong sama gaji karyawan segala macam. Sekitar 8 juta. Saat pandemi kemarin tuh omsetnya berapa? Kalau omset kemarin itu alhamdulillah yang penting bisa bertahan, Mas. Ada buat gaji karyawan, terus operasional segala macam. Alhamdulillah lah, ada. Kian wawancara dari saya. Terima kasih banyak kepada Mas Ram yang telah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama. Mungkin ada pesan-pesan dari Mas Ram untuk pemuda-pemuda di luar sana yang ingin membuka usaha. Pesan-pesan saya buat anak muda semua, jangan takut untuk bermimpi. Ketika kalian bermimpi, action. Mimpi disertai dengan tindakan. Intinya jangan takut untuk menjadi seorang pengusaha atau pengusaha muda. Tetap semangat, terus berinovasi. Itu aja sih. Ya, sekian wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Diary Food and Drink. Jaya ayam geprek.